Bagi mencegah penularan COVID-19, Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia WCIT ke-6 yang dijadual berlangsung pada 9 hingga 11 Mac ini di Ipoh, Perak turut ditangguh. Keputusan itu dicapai selepas menerima pandangan daripada pelbagai pihak. Justru yuran peserta yang telah membuat bayaran secara dalam talian akan dikembalikan segera. Perkara itu diperjelas Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah USAS, Tan Sri Nordin Khardi. Kepentingan kemanusiaan itu lebih utama juga. Jadi kami mengambil keputusan menangguhkan WCIT. Kerana kalau kami teruskan, walaupun mungkin keyakinannya tinggi bahawa tidak akan berlaku apa-apa, tapi namun kalau 10% pun kemungkinan hal yang tak baik terjadi, itu adalah tanggungjawab kami. Kerana dia berkaitan dengan keselamatan manusia, ya. Pihak panel terlibat turut bersetuju dengan keputusan yang diambil bagi mengelak sebarang risiko.